Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, tadi saya sudah keliling dari ujung rumah makan sebelah sana sampai ke Alas Roban, kembali lagi ke Rasecho. Kebanyakan rumah makan pada tutup karena ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, tapi Rasecho luar biasa tetap membuka. Di sini sudah ada bis teman-teman. Di bagian depan sudah ada 3 unit murni Jaya ya. Unit saya 3 unit, terus di sebagian sana sudah ada 2 unit bis premium Sudiro Tunggajaya yang tetap dapat melayani penumpang pada siang hari ini. Ini datangnya agak akhir memang ya. Datangnya agak akhir, tapi di sini ada 2 unit Cena dan Bavica. Ternyata ada bis berangkat di Hari Raya Idul Adha. Mantap teman-teman ya. Masih kinclong bisnya. Ini yang datang awal di rumah makan Raos Eco ya teman-teman ya, pada siang hari ini ya. 2 unit ada Cena ini. Seri O. Aduh, sendalnya keisi apa ini, larahan nganu daun-daun. Tadi baru dari Alas Roban soalnya teman-teman, live streaming sampai sana. Bavica ini Scania K360IB Cena. Cena luar biasa, tetap berangkat walaupun libur hari raya, tetap bisa melayani perjalanan Anda semua bersama armada Sudiro Tunggajaya STC Cena. Cena pakai lampu custom, keren juga custom. Sudah lama sih customnya itu, sudah lama sebenarnya, tapi keren, keren aja lampu nih. Ini malam kelihatan keren banget. Terus satu unit lagi Bavica ini di sini teman-teman. Bavica juga. Bavica juga datang melayani. Lampunya custom juga Bavica ya. Cuma ya sepi karena hari raya Idul Adha. Enggak banyak teman-teman, penumpangnya enggak terlalu banyak. Karena Idul Adha ini, libur Idul Adha, jadi cenderung sepi. Baru dicuci kayaknya nih Bavica. Bannya juga disemir. Kinclong bannya yuk. Pesona Alqua. Mesin 1836. Putarannya halus, tapi kenceng banget ya. Kalau angkatan kenceng, kalau khasnya sesis 1836. 2 unit
Armada Sudiro Tunggajaya pada siang hari ini. Yang ada di rumah makan Kaos Ecok Rincing Batang. Spesial Idul Adha. Kemarin juga Mbak Fika datang awal banget, teman-teman. Datangnya awal banget. Mantap, Mbak Fika emang. Bisa dijadikan partner perjalanan. Selesai ya. Di depan, kita tengok depan ya. Nah, di sini baru ada 2 unit ya. Kita tengok bagian depan. Sekarang. Apakah nanti akan ada bis lagi? Tak tahu. Tak tahu ya. Oh, datang lagi ternyata teman-teman. Satu unit STC Mogli baru masuk rumah makan Rosita nih. Mantap STC. Unit saya juga jos. Mantap respon ini. STC. Wih. Penumpangnya penuh ya, banyak ya. Mantap ya, luar biasa ya ini Mogli. Penumpangnya penuh teman-teman. Walaupun hari raya Idul Adha penuh, tapi pada tertidur nyaman, berarti pembawaan bisnya pada tertidur. Baru datang Mogli. 3 unit ini sudah di sini. 3 unit bis STC ya. Premium semua ini sasisnya. Premium itu nyaman. Selain kenyamanan yo, punya fitur safety yang tinggi. Mantep lah pokoknya. Jos. Pokoknya. Penumpangnya banyak ya. Mogli. Wih. Luar biasa, mantep ya. Berarti bawanya enak, bisnya sampai rumah makan bangun istirahat. Just. Oke, nanti kita sambung lagi videonya teman-teman ya. Yang ini sampai di sini dulu.